today? Alhamdulillah, baris kedua dari halaman ke-21. Oh iya, good job. Waktunya siapa tanya Ustada? Iya, apa judul dari bacaan salam ini? Dari Tuan Wortel. Salam dari Tuan Wortel. Oke. Wortel. Agama Islam dan Budi Pengerti. Buku ini menyajikan materi berdasarkan standar pemerintah. Lebih dari itu, disajikan pula dengan pendidikan agama mengenai aspek siswa. Kumpulan dongeng dan kumpulan dongeng paus binatang saling menolong. Oke, jadi bukunya tentang paus yang saling menolong. Iya. Oke, good job Kak Rafa, very good. Bebek suka menggandung domba. Terus mulutnya dilempar sama batu, sama burung hantu. Tadi dia gak bisa menggosip lagi. Akhirnya seluruh hutan bisa hidup damai. Tentang putri salju. Pada zaman dahulu hiduplah seorang putri yang kulitnya putih seperti salju. Tinggal bersama ibu tirinya yang yaitu sang ratu. Karena iri dengan kecantikan putri ratu, Putri Ratu berusaha menyingkirkan Putri Salju dari istana. Nah, itu iri ya sama kecantikan Putri Salju? Iya. Iya, oke. Namanya Ebony. Ebony, oke. Good job Kak Najwa, very good. Oke, oh itu bukunya. Wah, cantik ya Putri Saljunya ya. Wah, oke Kak Najwa. Oh iya, oh bisa gerak-gerak. Oh iya, bukunya bisa gerak-gerak ternyata. Hebat. Oke. Teleponnya yang bisa dijadiin teh. Oh, oke. Very good. Mana saya tunjukkan lagi bukunya? Mana bisa melihat? Oke. Ah, very good. Thank you Kak Zakira. You're welcome. Oke, ini bukunya tentang lomba-lomba. Tentang lomba-lomba. Wah, lomba-lombanya cute. Warna apa itu lomba-lombanya, Kak Kimi? Warna merah muda. Merah muda, warna pink. Di situ lomba-lombanya ngapain, Kak Kimi? Di ceritanya, lomba-lombanya ngapain? Lomba-lombanya sesat. Sesat. Nah, di hutan. Sungai. Tolong. Ditolong. Sama si kembar. Iya. Pergi ke laut. Oke. Okay.